Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikta Milagro. Okey kan kawan, untuk video kali ni Cikta nak petik lagi petola. So petola ni Cikta panggil dia petola organik. Kenapa Cikta panggil petola organik? Sebabnya Cikta menggunakan sepenuhnya baja Milagro. Jom kawan-kawan tengok Cikta petik petola organik. Okey kawan, petola yang Cikta ambil ni adalah daripada rak yang kedua. So malam tadi hujan lebat dengan angin lagi. Jadi petola Cikta yang rak kedua ni dah tumbang. Jadi hari ni Cikta terpaksa ambil semua buah petola Cikta. So dekat sini kan kawan tak nampak dia punya buah, tapi sebenarnya buah dia sangat-sangat banyak. Betul ni kan kawan, bila kita tanam dia musim-musim hujan ni sebenarnya dia sangat-sangat bagus. Sebabnya petola ni memerlukan hujan yang banyak untuk menghasilkan buah petola yang berat dan berair. Bila buah dia berat dan berair, dia punya jus manis tu bila kita masak kita akan rasa. Tapi Cikta tanam petola ni, Cikta hanya tanam dia dalam polybag. Bila tanam dalam polybag, bila hujan terlalu lebat dan dengan angin, jadi tanah dalam polybag tu dia jadi lembik. Bila lembik, Cikta punya rak ni tak dapat menampung. So dia tumbang lah. Alhamdulillah juga kan kawan, sebabnya bila dia tumbang, waktu-waktu buah petola Cikta ni dah besar. Kena pula hari ni hari Jumaat, jadi Cikta ambil dan Cikta bagi dekat separuh tu. Cikta bagi dekat customer Cikta, Cikta bagi dekat jiran-jiran Cikta. Dan alhamdulillah lah, Cikta petik tadi buah dia agak banyak. Jadi memang Cikta petik habislah buah dia, sebabnya pokok dia dah tumbang kan. Jadi rak dia pun dah sengit. Jadi Cikta ambil buah dia ni, Cikta bagi dekat jiran-jiran dan juga dekat customer Cikta. So apa-apa pun kita perlu bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Jom kan kawan tengok Cikta petik buah petola organik. Jom kita tanam pokok petola dekat rumah. Sebenarnya pokok petola ni kawan-kawan, dia sangat senang hidup dan dia cepat berbuah. Petola ni kan kawan, sebenarnya dia boleh besar lagi, cuma memandangkan rak Cikta dah tumbang, jadi Cikta ambil semua. Dan sebenarnya kalau Cikta lah, Cikta suka makan macam ni lah, sebabnya dia lebih manis berbanding kalau dia dah terlalu besar dan dia ada serabut, dia rasa kurang manis. So bila besar-besar macam ni dia sedap lah. Dan ni Cikta tanam dia bukan petola yang panjang tu, ni adalah petola yang kecil-kecil je dan dia punya buah tak terlalu panjang. Alhamdulillah kan kawan, ini adalah hasil yang Cikta ambil tadi. So Cikta akan bagilah sedikit kepada jiran-jiran, pada Cikta punya customer. Dan nanti esok Cikta nak petik lagi, Cikta nak balik dekat kampung. So Cikta nak bagi mak Cikta rasa. Jom kan kawan kita tanam petola dekat rumah. Alhamdulillah kan kawan, ini adalah hasil Cikta tanam petola. So Cikta dapat petola dia agak banyak dan seperti Cikta kata tadi, Cikta berkongsi buah ni dengan kawan-kawan dan juga dengan Cikta punya customer. Nanti dekat ujung video ni kawan-kawan boleh tengoklah, ada salah seorang customer Cikta, dia menerangkan bagaimana dia berpuas hati menggunakan baja Milagro dan rezeki dia juga kan kawan. Cikta ada bagi dia sedikit lah buah petola dan juga peria. Jom kan kawan kita tanam petola di rumah. Bagi kawan-kawan yang berminat nak guna baja Milagro, kawan-kawan boleh order dengan Cikta 016-669-1275. So Cikta berada di Seremban. Milagro ni memang terbaik untuk segala jenis tumbuhan. Saya amat berpuas hati dengan baja ini. Memang berbaloi. Terima kasih bang. Ini adalah pelanggan tetap Cikta. Terima kasih banyak. Nanti kat bang dia punya tukar. Boleh? Okey.
Okey, ini adalah pokok peria. So, pokok peria ni Cik Ta bagi kepada customer-customer yang datang beli dengan Cik Ta. Okey, kawan-kawan, Cik Ta dah selesai untuk video kali ini. Dan jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. Jom kawan-kawan, kita tanam sayur-sayur organik di rumah.